Tim medis gugus tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka menangani pasien tergeletak di pinggir Jalan Raya Nasional Bandung Majalengka Cirebon. Pria tidak dikenal itu diduga diturunkan dari mobil karena kondisi suhu tubuhnya panas. Diduga sakit, pria tanpa identitas ini menggegerkan warga Kabupaten Majalengka karena terlantar di pinggir Jalan Nasional Cirebon, Majalengka, Bandung. Pria ini dievakuasi tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan kepolisian sektor Jatiwaringi menggunakan alat pelindung diri standar operasional prosedur COVID-19. Tim medis membawa pria ini ke Rumah Sakit Cideres untuk dilakukan perawatan medis. Pria ini pertama kali ditemukan Hendri, 30 tahun, warga desa Ciborelang. Setelah tiba di Rumah Sakit Cideres, korban Absuri, 65 tahun asal Pemalang, diserahkan ke tim penanggulangan COVID-19 dan hasil pemeriksaan dan observasi rapid test dinyatakan negatif terpapar COVID-19. Aparat kepolisian dari Inavis Polres Majalengka yang datang ke Rumah Sakit Cideres melakukan pemeriksaan pria paruh baya itu untuk menyelidiki asal-muasal dan tujuan kepergian pria ini. Dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian seolah-olah itu diturunkan. Tapi setelah dikonfirmasi, pasien ini kelaparan dan ingin turun. Atau sudah ada pemeriksaan awal? Sudah. Ketika ini disaksikan ke arah COVID, kita rumah sakit juga semuanya ready dengan menggunakan APD. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.